Untuk kentang gorengnya cuy, kalau untuk kentangnya cuy ini lumayan cuy, gurihnya juga oke, kematangannya juga nggak kekeringan gitu cuy. Tapi sayangnya cuy, di seasonnya lagi cuy, lagi-lagi kurang asin cuy. Padahal sayang banget, udah enak padahal cuy. Ting untuk kentangnya jadi 7.5/10 lah cuy. Next ke mango chicken pocketnya cuy. Untuk yang mango ini cuy, jujur tadi ekspektasiku tinggi banget cuy, ternyata zong cuy. Rasanya tuh bener-bener gak nyambung cuy. Rasa ayamnya yang asin cuy, kena manggonya tuh manis, terus adonannya juga arahnya ke manis gitu cuy. Jujur ini kurang banget sih cuy, rasanya jadi aneh gitu. Ting dari aku 5/10 lah cuy. Terus untuk sweet ball duriannya cuy, ini malah di luar ekspektasiku cuy. Jujur ini enak banget cuy, kirain bakalan kayak KFC kemarin cuy. Kalau ini beda banget cuy, adonannya tuh nggak terlalu manis, terus isian duriannya tuh enak banget cuy. Rating untuk ini 9/10 lah cuy.